Bupati Mandailing Natal, Dahlan Hasan Nasution, membuka secara resmi Pekan Budaya Mandailing Natal, yang bertempat di Gedung Serbaguna Panyabungan. Acara yang diikuti oleh ratusan peserta ini, dilaksanakan untuk mendukung pembangunan yang berazaskan kebudayaan. Bupati Mandailing Natal mengucapkan rasa syukur atas terlaksananya Pekan Budaya daerah ini yang telah menghasilkan 3 keputusan, yakni tentang sejarah, juga standar perkusi gordang sambilan, serta bindu ornamen Mandailing Natal, dan memasyarakatkan kembali aksara Mandailing atau surat tulak-tulak. Sebagai kekayaan khasanah budaya Mandailing Natal. 3, penyertaan aksara Mandailing ataupun surat tulak-tulak pada papan-papan merek perkantoran, baik itu kantor pemerintah maupun kantor swasta, saya minta dibuat perbuknya dulu sehingga bisa dilaksanakan segera. Nah, inilah upaya kalian. Nah, oleh karena itu siapkanlah buku panduannya semua, sehingga guru-guru bisa dengan leluasa mengajarkannya. Dan saya minta harus ada nanti dari setiap sekolah untuk menerima pengarahan dari kalian, menerima pengajaran dari kalian di kabupaten agar bisa diterapkan di semua sekolah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang membawa berkah sehingga barangkali memudahkan tugas-tugas kita ke depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas! 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 Horas!
Bupati berharap, setelah dibukanya acara ini, agar seluruh sekolah yang ada di Mandailing Natal segera memasyarakatkan dan mengajarkannya kepada para siswa-siswi, agar mereka mengetahui kekayaan budaya Mandailing Natal.